Masih di Pahang, banjir mengakibatkan sampah sarap dan kolam takungan najis melimpah bersama air banjir. Sekaligus berisiko mengundang pelbagai jenis penyakit berjangkit. Bagaimanapun, sehingga kini Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, JKNP, masih belum merekodkan sebarang kes melibatkan penyakit bawaan air. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Rozi Hanis Abdul Rahman di Kuantan. Silakan, Rozi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Meskipun tiada kes penyakit bawaan air yang direkodkan di negeri Pahang, namun pastinya penduduk terjejas dan juga petugas yang terlibat secara langsung dengan bencana banjir ingin tahu apakah simptom-simptom penyakit bawaan air. Justeru saya kini bersama dengan pengarah JKNP, Datuk Dr. Nur Azmi Yunus. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama RTM. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah penyakit dan juga simptom penyakit bawaan air. Okey, terima kasih RTM. Jadi antara penyakit-penyakit bawaan air dan makanan ini yang kita sering kaitkan dengan air banjir, sebab air banjir selalunya sudah tercemar dengan bermacam-macam kuman. Jadi antara penyakit biasa adalah seperti taun ataupun kolera, penyakit kepialu ataupun demam typhoid, dan juga kemungkinan keracunan biasa, dan juga kita ada penyakit seperti hepatitis A ataupun disentri. Dan selalunya mereka-mereka yang mendapat penyakit ini, gejala dia agak-agak mudah untuk kita kenal lah. Gejala yang biasa adalah seperti mereka demam, dan ada kalanya mereka akan muntah, lepas tu cerit-berit dan juga sakit perut. Jadi itu yang kita akan nasihatkan kepada orang ramai, sekiranya mereka ada gejala seperti ini, walaupun mereka pun telah pun keluar daripada PPS, harap terus mendapatkan pemeriksaan di hospital ataupun di klinik kesihatan untuk mengesahkan mereka bebas daripada penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh mereka ambil? Okey, jadi antara langkah pencegahan yang terbaik adalah orang ramai kita nasihatkan supaya memastikan mereka menggunakan sumber air yang bersih dan juga bahan mentah yang bersih daripada air yang tercemar. Jadi air yang tercemar di sini adalah seperti air banjir lah. Jadi kita nak air itu air yang bersih dan juga bahan mentah yang disediakan untuk memasak kepada keluarga kita juga adalah yang bersih. Dan lagi satu adalah kalau boleh kita nak minta lah supaya orang ramai elak sama sekali menggunakan bahan mentah. Contohnya kalau suka makan ulam tu, kalau boleh kita kata tak boleh makan ulam buat sementara. Sebab bila ulam, satu dia mentah, tidak dimasak. Yang kedua, kalaupun kita nak basuh ulam tadi, kita akan menggunakan air yang kita tak pasti. Mungkin air dah tercemar. Lepas tu kita ambil secara mentah. Sebab apa yang kita nak sekarang ni adalah kita mesti ambil makanan yang dimasak. Dan kita tak boleh ambil makanan yang contohnya mungkin dah masak 4 jam yang lalu, kemudian kita makan lagi. Yang tu pun tak boleh. Dan kalau boleh kita nak memastikan punca air yang kita gunakan untuk memasak itu adalah pada punca air yang bersih. Sebab sekarang ni kita memang takut sangat bila banjir, apa yang paling kita khuatiri adalah akan ada pipe-pipe air yang di bawah tanah tu mungkin bocor. Dan bila bocor dah berlaku kontaminasi antara pipe air tersebut dengan air banjir yang tercemar. Jadi bila kita gunakan balik untuk memasak dan sebagainya, itu yang menyebabkan risiko untuk mendapat jangkitan penyakit bawaan air dan juga makanan yang telah saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Kuantan Pahang. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri, silakan. Ya, Rozi Hanis di Kuantan Pahang. Terima kasih.